Pemulihan selepas serangan strok mengambil jangka masa lama. Ia melibatkan banyak peringkat dan jenis rawatan. Terapi pemulihan meliputi fisioterapi, cara kerja, pertuturan dan kaunseling. Justru pesakit dan keluarga perlu memahami proses ini serta sama-sama belajar sepanjang proses pemulihan. Kebanyakan pesakit strok tidak boleh bergerak. Jadi keluarga perlu belajar untuk bersama-sama memindahkan pesakit strok. Dan kita keluarga tak boleh buat sendiri di rumah sebab kalau salah buat boleh menyebabkan kecederaan di bahu, di pinggang dan pesakit strok boleh jatuh. Ya? Kita tak mahu pesakit strok jatuh. Jadi dia kena belajar dengan pemulihan bagaimana untuk memindahkan keluarga dia dengan selamat. Menerusi rawatan berterusan, ia akan memudahkan ahli keluarga mengurus pesakit. Alhamdulillah lah, dia ada perubahan juga lah, kan? Dia bertambah baik sikit, kan? Jalan pun dah okey, kan? Cuma kadang-kadang tu dia malas nak pergi terapi. Setiap 3 jam ada bagi saya minum susu, tukar pampers lah. Lagi lepas saya bawa mak saya balik rumah, saya ambil cuti beberapa hari untuk jaga mak. Bagi penghidap strok, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia ada menyediakan rawatan rehabilitasi. Dia kehilangan keluarga kerana sakitnya tu, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan anak sekali ya. Jadi dia punya mood dia hilang terus, dia tak nak datang. Lepas tu kita cuba pujuk dia, tackle dia punya masalah sikitlah. InsyaAllah satu hari tu dia, daripada dia dah duduk tu, dia boleh bangunlah dan dia boleh berjalan. Sehingga sekarang ni, dia dah ada pekerjaan, dia dapat balik anak dia. Selain itu, kemahiran yang betul dapat membantu pesakit strok pulih dan berasa lebih selesa. Namun tidak semua menyedari dan mengetahui caranya kerana ramai menganggap pesakit strok tidak dapat dipulihkan. Ahmad Ashraf Abdul Rahman untuk TV1.